yang pantas dilestarikan oleh seluruh bangsa. Batik yang telah berkembang Indonesia banyak sekali dengan teknik-teknik yang sudah ada, seperti canting dengan menggunakan api atau malam. Tetapi di saat sekarang ini banyak sekali perkembangan teknik membatik dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Sekelompok komunitas yang terdiri dari ibu-ibu dosen, pengajar, guru-guru seni dinamakan Komunitas Perempuan 22 di Bandung telah memulai dan menginisiasi bagaimana menuangkan teknik batik tetapi dengan buta tamari, bubuk biji asam dibuat sebagai material dalam melukis di atas batik sutra. Kami dari Direktorat Sejarah sangat mengapresiasi di mana kami akan mengkolaborasikan tentang belajar sejarah yang menyenangkan, pengenalan para tokoh pahlawan itu dapat dikenal tidak hanya melalui tekstual dalam buku saja, tetapi dituangkan di dalam kain sutra dengan teknik buta. Pada umumnya membatik seperti biasa, hanya di sini kain yang kita pergunakan itu dibentangkan dengan menggunakan selang. Pada saat proses membatiknya kita menggunakan media bantunya adalah plastik. Tamarin ini yang terbuat dari bubuk biji asam sangat aman karena dipergunakan dalam kondisi dingin. Bahkan anak-anak pun bisa memakainya. Itu kelebihan dari batik buta tamarin. Teknik ini dikembangkan atau kemudian dipopulerkan dibuat menjadi teknik dalam membuat karya-karya lukisan menggunakan teknik batik malam dingin atau lilin dingin. Caranya adalah kain yang akan digambar itu dipasang menggunakan span ram atau bingkai dari kayu. Buat sketsa di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil yang lunak minimum 6B sampai 8B. Setelah sketsa dianggap selesai, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat garis tepi atau outline menggunakan bubur tamarin yang sudah disiapkan tadi. Buat gute itu pertama-tama dari bubuk tamarin. Sebanyak 3 sendok ditambah setengah sendok margarin dan dicampur dengan 1 gelas, kurang lebih 1 gelas air panas. Kemudian diaduk dalam wadah hingga kalis. Bila kekurangan air bisa ditambah sedikit, bisa menggunakan air dingin. Setelah kalis, kemudian masukkan ke dalam corong plastik, siap digunakan. Lalu outline ini dibuat sesuai dengan garis yang tadi telah dikerjakan, yaitu sketsa tadi, sampai selesai dan dianggap puas. Setelah itu outlining selesai, maka kita bisa masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu proses pewarnaan. Membuat campuran warna membuat ini adalah pewarna,
diberikan air yang mendidih, lantas diberi soda kue itu sebagai penguat, langsung diaduk. Jika ingin menggunakan warna yang lebih terang, maka dicampur lagi dengan air sesuai dengan keinginan kita. Sifon juga menggunakan catnya itu berbeda, catnya bernama Disper, tapi kalau sutra menggunakan reaktif. Dan masing-masing punya proses dan campurannya juga berbeda. Untuk kain alami atau kain sutra, katun, linen, wool, dan lain sebagainya, itu proses finishingnya atau penyempurnaannya dilakukan dengan mengukus atau di steam. Jadi prosesnya adalah kain yang sudah selesai diwarna itu dialasi kertas koran, di atasnya juga ditutupi kertas koran hingga semua bagian kain itu tidak ada yang terlihat. Lalu ini dilipat sampai ukurannya cukup kecil. Biasanya dilipat menyerupai membuat kipas. Setelah selesai itu, gulung tidak boleh terlalu ketat, biasanya digulung seukuran panci yang akan digunakan. Setelah selesai itu, boleh dibungkus dengan menggunakan aluminium foil atau boleh juga dibungkus menggunakan kain yang tidak terpakai tapi bersih atau handuk. Gunanya agar uap dari panci yang biasa menetes itu tidak menetes langsung kepada kain yang diwarnai. Nah, ini setelah selesai dikukus atau di steam sekitar 10 hingga 12 menit selesai proses finishing, lalu dikeluarkan dan didinginkan terlebih dahulu. Setelah itu baru dibuka dan diangin-angin. Setelah dingin betul-betul baru dicuci. Cuci ini gunanya adalah untuk membuang bubur tamarin yang digunakan untuk membuat outline atau membatasi bidang yang diwarna tadi. Dicuci cukup dengan air biasa, air dingin, dengan sabun seadanya, boleh menggunakan deterjen, boleh menggunakan sabun cuci tangan atau sabun mandi. Digosok, direndam, digosok pelan-pelan, dikucek. Setelah itu, setelah bersih semuanya, maka kain ini dijemur atau diangin-anginkan sampai kering, maka karya sudah selesai. Tinggal merapihkan pinggiran atau tepi kain karya yang dibuat. Terima kasih kepada seluruh